masuk ke segmen berikutnya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat keponakan saya, Andre. Ya. Haruka, selamat ulang selamat tahun ulang ya. Selamat ulang tahun, Haruka. Yang kedua-dua kalau nggak salah ya. Oh iya, kedua-dua. Tua juga iya. Kamu ya, Haruka ya. Oke, maaf om belum bisa ngasih hadiah ya, Haruka ya. Oke, salam juga buat papanya. Kemarin ketemu sama papanya. Oh. Ya. Gimana? Di hatimu. Kan di rumahnya lah. Oke, saatnya kita komen dong. Oke, kita akan lihat Instagramnya Angel. Instagram. Ya. Ya, betul. Ya. Ini kita akan melihat beberapa Instagram ya. Oke, nih Angel nih habis ngapain nih Angel nih ya. Mana? Ini kita lihat dulu nanti. Nah, itu saya ya. Oke. Ya. Angel dari mana kemarin? Ini dia batu kolom tua. Itu mercusuarnya. It's my brother. Habis ngapain tuh Angel di Pulau Lengkuas ya? Iya. Di daerah mana itu? Daerah Bangka Belitung. Oh, Bangka Belitung. Iya. Seru banget. Habis ngapain? Syuting, jalan-jalan apa? Kebetulan. Kebetulan. Lagi syuting film. Oh, syuting film. Ya, wow, film lagi nih. Baru ini baru perdana film perdana. Baru perdana film, luar biasa. Sukses ya, Angel. Amin. Okay. Sekarang kita akan melihat Instagramnya Sherelia ya, ini dia ya. Nah itu dia. Oke, dari kecil di mana ini. Dari kecil sudah centil banget emang. Dari umur 3 tahun sudah modeling dan rata-rata sebagai Barbie atau princess. Itu Mario. Jadi umur 3 tahun udah jadi model. Centil banget ya? Enggak. Centil banget sumpah. Itu mah dia aja nulisin centil kan menurut gue. Enggak, beneran. Aku caption di Instagram juga sih kalau centil. Dari umur 3 tahun udah centil gitu. Emang kamu udah ikut modeling? Ingat. Hebat banget ya. Gue 4 tahun loh baru ingat. Bener. Itu lagi apa jadi model sama teman-teman apa gimana? Enggak, itu modeling gitu, jadi Barbie. Oh, jadi emang Barbie. Dari dulu suka pokoknya kalau modeling sukanya mau jadi Barbie atau princess gitu. Kenapa mau jadi Barbie? Barbie kan boneka. Tahu dulu suka banget, cuman enggak tahu sih. Biasanya abis main jadi Barbie princess abis itu manjat pohon gitu. Loh. Iya, jadi emang dulu gak nyambung. Barbie terus manjat pohon. Abis centil terus tiba-tiba tomboy. Abis centil tomboy. Tapi gitu. Memang aslinya kamu tomboy apa? Enggak, dua-duanya. Dua-duanya sama. Dua-duanya. Kombinasi berarti ya. Kombinasi. Jangan sebelah-sebelah. Kalau sebelah-sebelah parah ya. Oke, sekarang kita akan lihat foto Angel saat SMP. Ya, ini dia. Yeay, Angel SMP. Awet muda ya. Itu pakai wig. Saya nggak nanya. Oh. Nggak nanya. Karena aku mau jelasin Asule. Oh, itu pakai wig? Iya, pakai wig. Aslinya berarti? Aslinya enggak? Enggak. Enggak pakai wig? Enggak. Kalau saya aslinya gini. Maaf. Enggak apa-apa. Tapi bagusan gini. Bagusan gini ya? Bagusan gini nih baru nih. Bagusan begitu, Le. Konsep baru. Ayo, lucu. Konsep baru. Gitu ah beneran dalam kehidupan. Wah, Nobita kemana nih? Neo. Kayak si Neo. Oke, kalau begitu kita akan melihat foto Kevin. Ah, Kevin lagi ngapain tuh? Wah, tidak tahu. Eh, balik bangmu. Oke, ini Kevin lagi kecil nih. Wah, Kevin kecil juga ya dulunya. Ya. Ih, manis banget ya. Jauh banget sama gue lagi kecil ya. Aduh. Ini umur berapa tuh, Vin? Umur berapa ya? Dulu lagi stripping tuh, apa ya, judulnya Candy kalau gak salah. Dulu. Candy? Oh. Candy yang buat air? Candy! Oh, Candy! Berpacu dalam melodi. Oh, bermain Candy di mana itu? Itu stripping sih dulu umur 15 tahun ya? 15 tahun ya. Umur 15 tahun? Umur 15. Itu yang tadi? Iya. Eh, perasaan lagi kecil itu mah. Enggak, sorry. Itu mah 6 tahunan. Berapa lah beraninya berapa? Kelas 1. Daripada lama berapa tahun? 7 tahun lah. Kelas 1 SMP lah ya.
12 tahunan berarti. 12 tahun. Oke. Ini juga saya punya video saat kamu nyanyi. Kamu pernah nyanyi? Nyanyi apa? Di sini memang pasti ada. Nih kita lihat. Iya. Ini lagi lifting kan. Itu bata beneran. Itu kursinya plastik, sakitnya juga gak berasa, cuman malunya ya. Malu ya, parah. Itu sahabat kamu? Iya, itu sahabat saya, namanya Ronald. Oh, namanya Ronald? Ronald. Pas, Pak, itu jatuh beneran, gak acting kan? Gak acting, itu jatuh beneran. Kelihatan banget, kamu juga kaget. Hah? Itu patah beneran, makanya itu berkali-kali diulang video, ya gila ngakak banget sih. Beneran patah tiba-tiba, padahal itu bangku, apa kursinya gak hanya satu doang, dua padahal udah. Bang, dua. Patah. Udah lama kamu sahabatan? Udah lama banget. Jadi udah dari kecil banget lah, dari sebelum main sinetron. Ini dia nih yang patah. Halo. Wah, Mas Erwin, kenal? Siapa? Ya. Wah, gila datang. Kenalin dong, ini siapa? Ini Ronald Aji Prakoso. Kamu yang jatuh tadi? Iya, yang jatuh tadi. Bisa dijelasin gak bagaimana perasaan Anda ketika Anda jatuh pada waktu itu? Lumayan sih, lumayan sakit. Lumayan sakit? Lumayan sakit. Tapi kelihatannya Anda gak malu ya pada waktu itu? Ya gak ada siapa-siapa sih, ngapain malu. Cuman dia doang ya? Cuman dia doang. Tapi untungnya. Dia kan pemain sinetron ya? Enggak, yeah. Slow motion untungnya ya? Iya, yeah, kalau slow motion. Kira, langsung slow motion. Ini orangnya lucu banget juga. Yeah. Lucu. Di sini aja Jaim, biasanya kayak Kang Sule juga suka lucu juga, suka lucu. Gitu. Sama-sama orang Sunda. Di mana? Bandung. Di Bandung. Abi Tikotok. Oke, Ronald. Yeah. Kevin ini seperti apa sih orangnya? Katanya ngocol juga dia ya orangnya kalau lagi di lokasi syuting. Ngocol. Kalau lagi di lokasi syuting. Kalau kurang tahu sih ya kalau di lokasi syuting, cuman rada tengil emang nih anak. Rada tengil. Ya, berarti ada kamu... bangor kali ya, tapi bangor laki sih ya. Tapi kamu sahabatannya di mana, di kampung kah, apa di sekolah atau di mana? Ada kerjaan ya tadinya Ji ya. Kita ada kerjaan dulu emang Ronald juga sempat syuting, tapi sekarang dia sibuk kuliah kan. Jadi awalnya emang kita tuh syuting bareng pertama-tama. Akhirnya sampai kesini-sini ya emang gak pernah putus kontak lah istilahnya gitu. Yeah. Jadi sahabat lah ini emang udah. Kalau curhat sama dia tuh seru. Ngobrol sama dia, sepi amat ya. Gak apa-apa. Ngobrol sama dia seru. Ini lagi mendengarkan ini keseruannya. Ngobrol sama dia seru. Iyalah. Sekarang. Tapi hal yang paling menyebalkan apa dari Kevin? Kalau gue sama Andre kan banyak banget menyebalkan. Menyebalkan. Paling menyebalkan, paling dia nih kalau udah masalah tentang pere ya, perempuan. Oh iya. Oh itu dikebelakangin itu. Tahu ya? Oh enggak. Oh ini juga ininya. Iya, waktu kalian berdua ngerebutin aku gitu kan. Jangan kasih tahu. Cuma Parto. Ya itu aja paling. Jadi itu aja Om paling. Oh, kalau masalah perempuan? Pak, masalah perempuan ya berarti aku nomor 10 jadinya. Oh, jadi kalau dia 10. Ada masalah dengan perempuan, lu gak dianggap apa-apa ya? Enggak, bukan ada masalah. Ada kepentingan sama perempuan yang tadinya posisi saya nomor 1, jadi nomor 10. Oh, berarti dikesampingkan. Iya, langsung dikesampingkan. Jangan-jangan pas begitu nyanyi juga dia lagi mikirin perempuan itu. Makanya jatuh. Tiba-tiba digituin. Iya. Menurut Pak Umar. Bagaimana Pak Umar ini? Jadi begini Pak Sodik. Orang-orang kan taunya Kevin ini kan ganteng. Nah lo sebagai sahabat Kevin, aslinya dia justru gimana sebetulnya? Duh, jaim enggak atau gimana? Jaim apa nih ininya? Jaga imah. Jaga image. Ininya? Iya. Perilakunya atau ada hal yang gimana gitu enggak? Iya, begitulah. Ada kelainan di usus gimana? Dia sebenarnya ada sakit kita, di sini ya. Kita sama-sama bau mulutnya. Jujur banget. Kalau urusan itu mah kita juga sama, kadang-kadang suka bau.
Iya, asal rajin-rajin gosok gigi aja. Kalau nggak mau bau, gerus tuh batu bata. Oh, terasa bau. Terasa bau. Tapi lebih bau dia sih. Nggak bauan lu lah. Ini parah dia. Jadi reaksinya odol itu cuma 5 menit. Ya. Setelah itu kambuh lagi itu. Dikit banget ya. Iya. Reaksinya kalah itu. Saya mau pakai odol juga tetap bau. Gak ada reaksinya. Istri saya aja 4 kali pingsannya. Ah, buat Kevin, ada yang mau disampaikan gak ke Ronald? Untuk Ronald, sahabat saya, sekarang dia lagi ngejalanin bisnis baru. Dia jualan bakmi ya. Yeah. Dan sekarang dia juga lagi kuliah, masih kuliah di Trisakti, sebentar lagi lulus, amin. Sebentar lagi lulus, mudah-mudahan sukses, semuanya sukses buat lu. Kita bisa bisnis bareng, berkarya bareng lagi nanti kan. Luar biasa ya. Ronald, terima kasih sudah menyempatkan hadir di ini talk show. Karena Ronald ini sangat sibuk sekali. Saya juga 2 bulan sebelumnya mencari Ronald sangat sulit sekali. Kita udah melakukan melalui tim Bintit dan juga 86 ya. Oke, kita nanti akan ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini di sini aja.